Cek 1, 2, 3. Tes cek 1, 2, 3. Di kolom dekonya. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam teman-teman. Sorry gak streaming ngabuburit, karena gue baru bangun jam 6:30. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini ada yang udah beres tarawehan belum guys? Atau ada yang madol taraweh? Coba. Halo Kuro Ken, halo Ajur, Ajur Rudeus, halo Satria Kebo Hideung, Gus Din, Satoshi, kamu madol taraweh Satoshi? Di kolom dikunya, assalamualaikum semuanya. Halo Nisa, aku bang madol taraweh, parah banget. Nanti malam taraweh ya, jangan lupa ya. Aku udah selesai ser, tapi 8 rokaat. Ya gak apa-apa. Halo Mas V, aku habis taraweh. Halo Rapki, baru balik gua V. Welcome, welcome guys, sampai sahur bang. Enggak ya, nanti ada satu game lagi guys. Game enggak sih, gue gak tahu bisa bilang itu game horror atau bukan, cuman ya udah nanti kalian lihat ya. Oke, jadi ini ada salah satu game yang baru keluar juga teman-teman. Jingga welcome juga direkomendasiin sama Brando kemarin. Pi coba main That's Not My Neighbor, kata itu game bagus. Oke, akhirnya gue coba download dan ternyata ini beli gamenya guys ya di itch.io ya. Aku lagi terawih. Ya udah Rian. Halo Riong. Bang, game kereta udah tamat. Udah, terakhir katanya keretanya masuk ke neraka guys. Saking pusingnya gue nyari anomali ya. Cari game anomali lagi bang. Oke ya Nisa, kalau Nisa yang minta gue gak bisa ini guys, gak bisa nolak. Yaudah gue masuk ya guys ya. Gamenya gimana sih? Coba klik. Klik to continue kan, bener kan? Gimana guys? Play. Hah? Arcade mode. The doppelganger you let in don't kill you immediately. Katanya kita bakal dibunuh sama doppelgangernya guys secara langsung, but at the end of the run get a score rank at the end of the run according to your performance, possibly to find and complete the Chester quiz. Ini kerjaan kita tuh, kita kerja nih jadi. Kok gue mirip-mirip jadi kayak PS waktu itu ya? Itu baru mulai kasar. Iya baru mulai Oriza, halo. Udah gue coba deh, play. The following short film is a production of DDD Dik 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 with educational fun. Yuki welcome. Halo, kalau kamu nonton film ini because you are the new doorman. Oh kita doorman ceritanya, iya iya. Di bangunan kamu, tugasmu adalah menentukan orang mana yang boleh masuk ke building itu. Who want to enter the building is a doppelganger. Oke, semua orang tahu kan doppelganger have the ability. Doppelganger itu punya kekuatan untuk berubah menjadi orang lain dan mengimpersonate dia. Tapi beberapa dari mereka itu tidak sesempurna itu dalam melakukan impersonate. Kamu harus teliti untuk melihat tentang tetangga-tetanggamu ini. Oh iya, jangan lupa juga untuk fill out checklist setiap tetangganya. Orang game PS lagi, mirip game PS ya guys ya. You cannot miss any detail because it could mean death for you and your neighbor. Oke, jadi kalau doppelganger ini masuk, ini akan jadi kematian buat kita dan tetangga kita guys. Raden welcome. Ini adalah struktur kantormu. Now we are going to explain how it works. Kita akan ngeliasin gimana cara bekerjanya. Ini security window-nya, jendelanya. Jangan lupa untuk nge-observe. Jadi tugas kita ini ngasih izin ke orang-orang yang ada di dalam, dia boleh masuk apa enggak nanti guys. Nah di kanan ini ada folder with all the data of each neighbor according to the respective floor. Jatuhnya kayak satpam ini gak sih? Satpam apartemen gak sih teman-teman? Yang boleh masuk siapa aja, cek-cek data gitu. Fish sudah taraweh belum? Sudah, cuman gak banyak. To fill out the checklist, take one of the list in front of you. Receive document from this side. Ambil dokumen dari situ. Oke, terus apa lagi nih? Telepon bimbit buat apa guys? If you determine that individual, kalau kamu determine dia bukan doppelganger, silakan kasih dia akses untuk masuk ke dalam gedung. Ini kayak resepsionis guys, bener. Otherwise, kalau kamu if you determine that's in effect, kalau dia adalah doppelganger, tolong telepon emergency dan telepon 3312. Untuk berkomunikasi dengan DDD atau or any apartment in your building, use a telephone in front of you. Oke, ini yang telepon buat komunikasi sama DDD guys. DDD ini siapa teman-teman? Organisasi kah? Tugasmu sangat-sangat penting, jadi tolong lakukan yang benar ya. Finally, we congratulate the doorman of the month, Henry. Oh ini employee of the month-nya guys, pegawai bulan ini. It wasn't that he did an excellent job, gak cuma dia melakukan pekerjaan hebat, but he was the only doorman dari who did not get killed by doppelganger. Jadi ada satu orang guys. Jadilah seperti Henry, tidak terbunuh doppelganger, tapi lebih baik. Bang, sahur live lagi gak? Sahur live lagi, ada Jisatsu guys hari ini. Ini ntar sahur kayaknya horror banget.
Oh, dede ini kayak kayak Among Us, guys. As you can see on the introductory film, your job, oke, okay, tugas kita untuk nge-verify orang supaya bisa masuk ke bangunan kita. Setiap harinya akan ada tamu nih, individual will be request every to of the building. It is possible that the individual will request entry and are not on the list. Oh, ada mungkin kemungkinan orang yang masuk tuh enggak ada di list. In which case you will mark on the checklist that they are not on the list and proceed to the question. Oh, kita akan tanya secara individu. Juga, kamu harus memverifikasi tentang ID dan entry request are correct after their specific DDD logo. Jangan lupa untuk ngecek expiration ID-nya. Ini kayak emang game-nya PS, guys. Ingat, ini tahun 1995 bulan Februari. Good luck. Ini emergensi ya, guys ya. Ini emergensi ya. Halo. Halo, Bu. Ya, Neng, bentar, cek dulu. Namanya Margaret, Margaret Bubbles. FO lantai apartemennya F0203. Alasan aku hidup di lantai 3 I live in the third. Aku hidup di apartemen ketiga di lantai 2, floor 0203. Ini benar sih, guys. Ini kayak benar ya. Ini KTP-nya, guys. Margaret Bubbles. Kita cek apa dulu ya? Kita cek apa dulu, guys? Buka folder, Bang. Lantai 2 dia ya. Lantai 2 F0203. Margaret Bubble curly hair, bener sih curly sih, enggak bisa digeser apa? Cek folder, Bang, cek di list. Deviated left eye ini apa maksudnya ya? Oke, hidungnya bundar, senyumnya besar. Kayak Big Mom ya, lihat-lihat ya. Telepon buat apa, teman-teman? ID number. SIM stress 1023 belakangnya 590. Coba telepon kamarnya, Vi. Takut ada orang ya? Ada ini enggak sih? 6431 teleponnya, guys, coba. Waduh. Wah, gua enggak ngerti cara pakai ginian gimana, guys? Cara pakai ginian gimana ya? 6. Misal mau 6. Guys, ada yang ngerti pakai telepon jadul enggak, teman-teman? Bang, miaunya dong. Miau. Ini gimana, guys, cara pakai telepon jadul? Harus dikejarumin ya? Anjir, mentok tapi ya. Klik aja kotak nomornya. Gak bisa, guys, harus diputer ini. Tuh. Telepon saha, anjing, berapa nomornya tadi? 6431. 6. Kok mentok? Kok mentok? 6 4 3 1 Git. Oh, bisa. Benar, diputar ya. Enggak ada yang angkat, guys. Berarti benar ya. Berarti bukan doppelganger ya. Di kamar enggak ada orang, guys. Bang, setiap mau masukin nomornya ditarik terus dilepas. 6431 kan ya? Enggak ada yang angkat, berarti dia benar ya. ID number 1032. Coba gue lihat dulu. Ciri-ciri juga persis, 1032 belakangnya 590. Ini senyum, matanya juga sama. Matanya emang yang kiri agak jereng sih, guys, gue liat-liat. Bener, Bang. F02, ya udahlah, kasih ya, kasih masuk ya, guys ya. Ini apa ya? Oh, ini cek dulu, cek is option. Oke, ID aman, appearance aman gak sih, guys? Appearance aman lah ya, teman-teman ya. Emang hidungnya beda, guys. Hidungnya begitu. Sama, hidungnya sama, guys. Tuh, hidungnya begitu. Giginya lebar. Sama, guys, sama kali. Entry request. Ini entry request nggak usah kali ya. Is it on today list? Hari ini ada di list nggak dia? Coba cek dulu. Ada, guys, Margaret Bubbles. Sama V itu, aman lah ya, guys ya. Yaudah, gue checklist semua ya. Complete checklist, udah. Kasih masuk ya, teman-teman ya. Yuk. Berikutnya. Kenapa ada otak-otak lewat tadi? Guys. Kenapa ada otak sapi lewat tadi, guys? Bentar dulu. What is the meaning of life, the universe and everything? Apa arti dari kehidupan, the universe and everything else? Kehampaan, Pak. Apa emptiness, void. Anjir, dalam banget jawaban gue. Salah. Terus apa dong, Pak?
Goodbye. Part 2 apa nih? Part 2. Kenapa ada piala DDD, guys? Kenapa ada piala DDD, teman-teman? Bang, tutup lagi pintunya. Pernahkah kamu bermimpi tentang badut ini? Setiap malam, all over the world, ratusan orang melihat badut ini di mimpinya. Kalau misalnya badut ini muncul di mimpimu, jangan bermain game dengan dia. Kalau pengen ngobrol lagi, nah, ini iklan gak sih, guys? Ya. Bang, tutup. Udah gue tutup, guys. Ini buka, ini tutup ya. Nah, ini doppelganger. Lu tadi udah masuk ya, babi ya. Diam. Lu tadi udah masuk. Big Mom tadi udah masuk, guys. Apa hello? Mana ID-nya, kocak? Lu hello aja lu. 3312 apaan, guys? Bang, kalau semisal ada orang aneh lewat, telepon 911. Yang tadi orang aneh enggak, guys? Bang, telepon 3312. Dia cuma hello doang, enggak ada. Jangan telepon dede kalau enggak ada emergency sih, babi. Oh, gue dimarahin, guys. Gue dimarahin. Bang, kasih musik mistis, Bang. Soalnya game-nya enggak ada WG yang pas gameplay. Jangan ah, horror. Langsung aja kali, guys. Pecat, Bang, emergency-nya. Ini bisa diketik aja enggak sih? Kamu sudah mengontak Dede. Beberapa agen penguin sudah dikirimkan ke bangunanmu. Tolong tunggu protokolnya ya untuk berjalan. Guys, apakah doppelganger itu berbahaya dengan hanya dilihat saja? Apa harus gue tutup gini? Kali ini protokol komplit. Oh, siap. Terima kasih, Pak Dede. Kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu. Woi, GG guys, let's go. Doppelganger pertama. Berikutnya. Oh, belum. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Namanya Arnold Skecemik. I'm a resident of the building. Aku resident building ini. I come from my job as a writer. Ya, pekerjaan dia sebagai orang penulis, guys. F0201. Arnold Skecemik. Coba lantai berapa nih, guys? Lantai 2 ya. Lantai 2 apartemen 1. Arnold Skecemik, penulis, benar. Brando, welcome. Sebenarnya kalian sudah terjebak oleh rencanaku dan Brando, guys. Supaya kalian terjebak di game ini. Welcome. Do, thank you do ya. Arnold Skecemik. ID number 322. Ciri-cirinya alisnya besar, guys. Ya, alisnya besar. Topinya enggak bisa lepas dulu ya. Kumisnya besar. Iya, enggak salah sih. Pakai topi. Iya, pakai topi, benar. Mukanya bulat. Bulat mukanya, benar. Rambutnya pendek. Enggak bisa kelihatan, guys. Ya, kelihatan sedikit sih. ID-nya benar enggak, teman-teman? ID-nya benar enggak? Makasih, Bang. By the way, sapa ya lo Rulia. ID berapa, guys? ID-nya berapa ya? 778577856677856622192. Kayaknya benar deh. Ini kayak aman, guys. ID aman. Appearance aman. Entry request aman. Coba gue cek di list dulu ya. Hari ini dia ada di list gak? Arnold Skecemik. Ada F0201, guys. Kasih masuk gak, teman-teman? Kasih masuk gak, guys? Bang, coba telepon dulu rumahnya. Oh iya, bener. Nomor kamarnya 5123. Oh, suami istri nih, guys. F201 suami istri 5123. Oh, ini gak bisa diketik ya. 5 1 2 3. Gak ada orang di kamar. Aman berarti ya. Aman ya, guys ya. Gak ada orang di kamarnya. Aman ya, teman-teman ya. Aman ya. Bang, kanyutnya besar gak? Mana bisa dilihat gajah. Siapa yang undul lo, goblok. Aman ya, guys ya. Tanggal lahirnya, Bang. Emang tanggal lahirnya berapa, guys? 10-1971. Ini gak sih tanggal lahirnya? 10-1971. Ini kan tahun 55, guys.
Itu expire bang. Oh ini KTP expire. Oh ini KTP expire guys, bukan tanggal lahir. Eh ini KTP expire, berarti masih aman lah ya. Aman ya, ya masuk pak. Silakan masuk Pak Arnold. Halo, ya mas. Lanjut. Ma, Dokter W. Dokter W. Afton, apartemen F031. Aku tinggal di apartemen ini mas. Apartemenku ada di lantai 1. Ada di apartemen pertama di lantai 3 katanya. F0301, Dokter W. Afton. Coba lihat ciri-ciri dulu guys. Robust eyebrow. Iya sih, kayak biji ya ini ya kacangnya. William, Dokter Wanjut katanya bang. Pakai kacamata, iya benar pakai kacamata. Rambutnya pendek, iya benar. Hidungnya bulat ke atas, benar. Palanya kotak kayak sepupu Stanley katanya guys. Emang iya palanya kotak ya? Ini agak gendut ya sih. Coba telepon dulu aja bang. 1425 guys. Ini juga suami istri kayaknya. Enggak tahu ini cewek BO-annya doang ya. 1425 coba guys. 1425 coba. Bang itu kepalanya kayak telur. Guys, ini kayak kalau lantai 3 guys ya. Iya ya. Iya guys, kepalanya apa dagunya ada, teman-teman. Dan ada orang yang menelpon di dalam ruangannya. Emergency, gawat. Doppelganger di depan saya, Pak. Psycho, welcome. Ogi, welcome. Oh, oke. Okay. Cleaning protokol komplit, guys. Cleaning protokol komplit. Kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu. Terima kasih. Itu tadi adudu, bang. Enggak, kocak yang adudu tuh yang asli. Kalau yang tadi kepalanya kayak telur, guys. Selamat sore. Mr. Agus, guys. Agus Cipriani. Agus Fitriani. Apartemen 0103. Dia pekerjaan dia bisnismen katanya, guys. 0103. Agus Cipriani. Long neck. Oh ya, lehernya lumayan panjang sih kayak jerapah ya. Pakai topi. Iya, pakai topi benar. Kumisan iya. Matanya kecil. Emang iya matanya kecil. Emang ini matanya kecil guys, atau? Emang matanya kecil, teman-teman. Agak gede ya dilihat-lihat ya. Saya cek ID-nya dulu, Mas ya. Agus Cepri 56500 guys coba. 56500 36988 36988 45. ID-nya sama, teman-teman ya. Gua cek dulu ya. ID sama, apron sama. Hari ini ada di list enggak Agus Cipriani? Ada nih Agus Cipriani. Ada. Ada request juga ada. Sebentar. Gua telepon dulu. Terakhir kita make sure telepon ya guys ya. 5513 ini. 5513. Kayak aman nih. Aman guys. Aman teman-teman. Aman gak sih guys ini? Aman. Aman lah ya. Aman lah ya teman-teman ya. Gak ada orang. Dia tinggal sendiri kocak. Ya berarti gak ada orang, bener dong. Iya gak sih guys? Harusnya kalau ditelepon di sana gak ada orang, berarti aman. Itu pembaik bang. Ya udahlah, masuk pak. Silakan. Topinya suruh buka dulu. Emang bisa kita suruh buka topi guys? Bujir, mewing. Mewing, selamat sore. Halo Bang Mewing. Izak Gauss F0202 guys. Aku resinya beli. Okay, dia aku baru pulang karena dia reporter guys. Anjir, Mewing. Bye bye. F0202. Bentar saya cek dulu. Okay. Alisnya besar. Ya alisnya besar. Senyumnya besar. Ya Mewing.
Dagunya panjang kayak Rusman, bener. Hidungnya juga besar, guys. Oke. Kayak bener ya. Sigma coy. Cek ID dulu, guys. 4569. Salah. 4569 85512 85512369 ya. Bener. ID-nya sama. Brand sama, entry request ada. Saya cek dulu di list ya, Pak ya. Mewing ada F0202. Coba kita telepon. Kita telepon orangnya, guys. Dia tinggal sendiri. 7332. 7332. Nomor ID pasti sama yang bisa. Gak ada orang. Aman sih, guys. Aman sih, guys, harusnya Isaac Gauss ya. Bangetan polontong tuh, Isaac Gauss ya, SA2. Ya, Isaac Gauss tuh sama. Yaudah. Aman ya, guys ya. Aman ya, teman-teman ya. Aman ya, teman-teman ya. Kalau ada di list berarti orangnya enggak ada di rumah. Tapi tadi, Pak, tapi tadi ada satu orang, siapa tadi, guys ya? Angus ya. Pas gua telepon orangnya ada di atas. Halo, ini Francis Moses ya namanya. Entry-nya mana, Mas? Tukang susu, guys. Francis Moses. Francis Moses tuh dia enggak tinggal di sini, dia tukang susu, guys. Ya, dia enggak tinggal di sini ya. Francis Moses enggak tinggal di sini, guys. Wah, ada nih tapi apartemen phone number-nya 4122. Ada tapi ini, guys, 4122. Nanyain entry-nya gimana? Nanyain entry-nya gimana, guys? Tanya dulu, Bang, entry-nya gimana, cara nanya entry-nya? Apa gua telepon aja dulu? Siapa namanya? Francis Moses, SA2. Di list, Bang, ada? Di list mana? Di list mana? Sini. Question individual, coba. Mas, gimana cara nanya, guys? Gimana cara nanya ya? Di mana cara nanya, guys? Di checklist hilang udah. Tuh. Oh, ini pencet. Aduh, aku lupa bawa lupa ngeliatin entry requestku. Oh ya, udah ada nih. Ada nih, Francis Moses, residen di building ini. Aku pulang dari pekerjaanku sebagai tukang susu. Oke, lantai 2 ya, guys ya. F berapa tadi katanya? Oh, F03. D302. Taki, thank you. Francis Moses, benar. Hidungnya panjang. Benar. Tincin. Benar. Matanya capek. Iya, benar. Rambutnya pendek, bisa. Duh, iya, rambutnya pendek sih. Pakai topi. Iya, ini benar sih, guys. Nomornya 4122. Coba gue telepon dulu ya. 4122. Gak ada orang sih. Di kameranya gak ada orang, guys. Berarti bener dong. Tadi gue udah nelpon. Dia di list. Ada gak hari ini? Ada nih, Francis Moses. Oke, ID sama, apparent sama, entry request ada, entry list ada. Udah, ini udah aman, aman semua, guys. Aman lah ya. Nomor ID udah pasti sama kan ya. Ya udah, masuk sana. Oh, belum. Wih, ini kenapa hidungnya kayak Falcon anjir. Soalnya berarti entry request-nya kadang gak ada trademark-nya. Itu tandanya fake, Bang. Trademark DDD kah, guys? Roman Stilinski, guys. Aku adalah resident di building ini. Apartemenku ada di lantai 1. Apartemenku ada di nomor 1 lantai 1 katanya. Oke. Okay. Kenapa begini dong ya? Emang begini dong, guys. Emang hidungnya kayak terong gini, guys. Roman Steel and Sky. Roman. Loh, kagak ada di list dia anjir. Dia enggak ada di list, guys. Coba gua tanya. Emang aku hari ini enggak ada di list, kata Roman. Enggak ada, Mas. Kayak lagi ada error deh. Harusnya aku ada di list. Coba lihat lagi listnya. Enggak ada, Falcon, dibilangin. Guys, dibilangin enggak ada ya? Gua telepon juga nih orang yang punyanya. Mana sih? Dia ngaku tinggal di lantai berapa? Lantai 1, apartemen pertama ya?
Coba nih ada istrinya kelohan aja, 1152 ya. Ya udah, saya telepon istri Anda yang kelohan ya. 1 1 5 2. Halo, Lois Steel and Sky ngobrol bicara di sini. Suamiku belum pulang-pulang. Is he back? Guys, yang ngangkat istrinya lagi. Yang ngangkat istrinya, teman-teman. Katanya suaminya belum pulang dan dia enggak ada di list tapi ya. Saya cek lagi ya, Mas ya. Enggak ada, Mas, dicek di list juga berkali-kali. Bang, lihat dulu coba ID-nya. Bentar. Sebentar, Pak ya. Jadi gini kerjaan orang imigrasi ya. Roman Steel and Sky, palanya botak, enggak kelihatan lagi. Bisa minta lepasin topi enggak sih, guys? Bisa enggak sih minta lepasin topi? Apparence big nose. Iya, hidungnya gede banget sih, kayak cones. Scar on the right chin. Iya benar, ada luka di kanan. Dagunya panjang kayak Rosman. Hah? One eyebrow. Oh ya, alisnya cuma satu, pakai topi. ID-nya sih kayaknya bener ya, guys, ya, Steel and Sky. 483924 483924 059684 059684. Bener sih, ini juga 68. Ada DDD-nya juga. Aman itu, sir. Ya udahlah, gua cek list dulu. ID aman, appearance aman, entry request aman, tapi hari ini enggak ada di today list. Enggak ada, Mas, di today list, Mas. Ya emang enggak ada, kocak. Enggak ada. Batu buat dibilangin berak. Udahlah, tuh mau masuk. Udah kasih masuk aja lah, guys ya. Tanya friends-nya Pi biar dibuka topinya. Kenapa emang bajuku, kata dia. Aku selalu terlihat seperti biasanya kok. Nah, dia gak mau dibuka topinya, guys. Mulai ya. Hari ini gak di today list ya, gitu aja kali ya. Yaudah masuk ya, Mas. Dicariin istri Anda tuh. Selamat sore. Oh ya, Neng, sebentar ya. Kalau gak ada orang itu di list, karena lebih baik lapor ke Dede, Bang. Kalau ada list baru boleh masuk walaupun ada penghuni di apartemen. Emang gitu, guys. Gimana kalau ternyata dia orang beneran, teman-teman? Dia bukan doppelganger. Ya, Bu. Namanya Miastun, guys. Aku resident di bangunan ini. Aku baru pulang sebagai guru. Mia Batu. Oke, dia baru pulang sebagai guru, guys. Ada berapa? Floor 0301. Oh dia istrinya Dr. Afton yang tadi. Rambutnya panjang, benar, rambutnya panjang. Hidungnya oke, okay. Hidungnya kayak tangisan air mata gitu ya. Ada jerawat, freckles, bukan jerawat, freckles. Mukanya oval. Oke. Okay. Bibirnya birjon katanya. Hah? Bentar. Thin eyebrow. Tebel ya? Ya lumayan sih. Iya sih, ya lumayan tebel lah. Saya cek ID-nya dulu ya, Mbak ya. Mia Stone. Telepon dulu, Bang. Oh iya iya ya. 1425. Tadi suaminya udah pulang belum sih, guys? Apa doppelganger tadi ya? Halo, Dr. Afton berbicara di sini. Tunanganku belum pulang-pulang nih. Udah pulang kah? Kayaknya ini bener deh. Iya, udah pulang ya? Suaminya udah pulang tadi ya, guys ya? Oh, berarti ini istrinya beneran nih. Berarti suaminya tadi bener. Istrinya emang belum pulang. Ini baru pulang istrinya. Oke, gue cek list dulu. Aman. Gue cek ID dulu, guys, bentar. 78956 4525 115 452515. Aman ya, guys ya? Aman ya, teman-teman ya? Bang, tadi suaminya impostor bukan? Kayaknya bukan Pak Dokter deh. Yaudah, ini aman dulu, guys ya. Oh iya, checklist. Ada nih Mia Stone. Lah, yang enggak ada suaminya malah ya. Aman ya, guys ya? Aman ya, teman-teman ya?
Ya udah, aman bang, Taylor Swift itu. Udah masuk sana. Angus Ciputat cina. Halo Ari, ini siapa guys? Kenapa mukanya kayak jagung ya? Robert Sky Pitchman. Oke, okay, Robert Sky Pitchman. Ada logo DDD-nya juga. DDD ini nama apartemen apa gimana ya? Bang, komplit checklist pencet dulu. Oh gitu. Oh, komplit checklist harus dipencet. Udah bentar. Jadi gua pencet F0102. Robert Sky Pitchman. Ya benar, ID number. Dia pembuat sepatu, guys. Lehernya panjang kayak jerapah. Enggak punya alis. Hidungnya besar. Punya jenggot kayak kambing. Nomor teleponnya 2668. Kayaknya hidup sama bapaknya dia deh. Keluarga nih guys, 2668. 2668. Robert ya namanya? Oh, ini bapaknya nih. Halo, Albert Sky Skip speaking. Oh, saudaranya. Oke, okay. Saudaraku belum pulang. Oke, okay. Dia ada di list gak? Ada nih, Robert Sky Pitchman. Aman lah guys ya. Robert Sky, ID aman, appearance aman, entry request aman. Di list ada. Perfect. Oh iya, harus kita pencet dulu guys. Pintunya dong katanya. Oke, okay. Oh iya, itu saudaranya guys ternyata. Tukang sepatu. Aman. Sari, itu abis tekan hijau langsung tekan merah, gak apa-apa, gak usah ditunggu. Ntar apalagi merah masuk kayak otak sapi tadi. Oh gitu. Oh iya, gitu ya. Bentar, ini suami, ini istrinya yang Birjon tadi. Bentar. Bukan, ini Mia Stone, dia gak ada di list guys. Dia hari ini gak ada di list teman-teman. Bentar bu ya. Selena Schwarz tahun 80, Selena Svercetka. Selena Svercetka F0104. Ah, lantai 1, bangunan keempat. Oh, kembar! Vi, kok kamu jadi sering ketiduran? Kamu sudah tua ya? Gak tau guys, kenapa kalau puasa tuh ngantuk mulu ya bawaannya ya? Gue tadi bangun kan, ngurusin kadal gue. Terus tidur, bangun-bangun setengah 7 anjir. Bentar, ini ada 2, ini kembar guys, double Birjon. Oke, ini yang Selene ya, bukan Illinois kan ya? Ini yang Selene guys, Selene Svercetka. Selene Svercetka itu tompelnya di kiri, benar. Small pointed nose, ini sebenarnya sama sih, slim long neck, siasa twin. Kembar beda tempat tompel V, ya udah benar lah. Yaudah, ini aman ya, gue telepon dulu guys ya, kembarannya 6996. 6996. Namanya gak ada huruf Z-nya, Vi. Emang iya, guys? Bentar, gue telepon dulu. Oh, ini kemarin yang ngomong nih. No! Vi, aku udah jadi member. Keren deh, Mas. Keren banget kamu deh, Mas. Guys, Selena Svercetka. Guys, Selena Svercetka. Harusnya ada Z-nya ya. Nanti gini. ID salah. Appearance benar. Entry request ada. Di list enggak ada. ID-ku salah, goblok. Salah Birjon. Tidak ada yang salah dengan ID-ku. Banget sih ya, salah juga lohan, goblok. Aku tidak ada itu di list karena aku pergi secara emergency. Ah, caduk anjir. Makan tuh emergency. 3 3 1 2. Anjir, Birjon palsu. Ya, tolong Mas Dede ya. Oke, okay, aman kan? Oke, okay, cleaning protokol komplit. Kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu. Oke, okay, berikutnya guys. Selamat pagi, selamat sore. Bapak siapa namanya? Kok nggak ada di sini guys? Pak siapa nih namanya?
Alf Cappuccino. Alf Cappuccino. Ada berapa, Pak? F0304. Alf Cappuccino. Oh, ada nih. Oh, ini. Hah. Punya Ani-Ani aja nih bagaimana, guys? Eh, Jojo, thank you. Istrinya masih muda, anjir. Bapaknya udah tua. Tinggal Mani-Ani apa gimana, guys? Alf Cappuccino katanya. Alf Cappuccino hidupnya, oh dia pengacara, pantas duitnya banyak. Alf Cappuccino hidungnya besar, kumisnya juga panjang kayak sapu. Pakai monokel di kiri ya, monokel ya. Ya, pakai topi, mukanya bulat. Ya, mukanya bulat sih. Alf Cappuccino, Bapak, tapi Bapak enggak ada di list, kayaknya ID benar deh. Appearance benar, entry request ada, tapi di sini enggak ada di list. Aku tidak ada di today list. Enggak ada, Pak, enggak ada di list. Ada error kali, harus aku ada di list. Coba lihat lagi listnya. Enggak ada, kocak lu ya. Gua telepon coba ya. 4258. Entar ya, Pak ya. Halo, Raftelin berbicara. Suamiku belum pulang-pulang nih ke rumah. Sudah pulang kah dia? Guys, tapi kata istri aja suaminya belum pulang ke rumah, gimana ya? Gimana, guys? Kata istrinya aja suaminya belum pulang ke rumah. Kasih masuk gak, teman-teman? Besok Buckshot Roulette, Vi. Eh, boleh-boleh, ntar minta sering downloadin. Aman, Vi, aman. Telepon Dede. Eh, kalau dia kakek-kakek berat terus kena jantung gimana, bangsat? Gue nyuruh telepon Dede. Ya itu dia pulang makannya, Bang. Cocokin dulu. Ya, ini udah aman sih. Ini aman, aman, aman. Ini doang gak ada nih. Dia gak ada di list aja hari ini, guys. Udah itu aja. Ya, dia lupa absen kali ya, tuh. Dia gak ada di sini aja nih problemnya. Masukinnya kali ya, guys, ya. Ya udah, sana masuk, ya. Ya udah, Pak, boleh masuk, silakan masuk, Pak. Oke, kita udahan aja kali ya, teman-teman, ya, main gamenya. Udahan kali, guys, main gamenya ya. Oh, ada orang, sebentar. Nggak lihat, Mbak. Gloria Skemit. Aku resident di building ini. Tugasnya sebagai banker lantai 201, guys. Oh, dia istrinya Pak Arnold yang tadi awal-awal. Ah, ngentot. Guys, dia istrinya Pak Arnold, guys. Dia istrinya Pak Arnold, teman-teman. Dia istrinya Pak Arnold. Kepalanya bundar, ada tompel di pipi kanan. Iya, benar. Rambutnya pendek. Iya, enggak salah. Hidungnya bulat. Vi, coba langsung telepon. Ya, sampai sama istrinya belum pulang sih, guys, tadi 5123 ya. Ini pasti suaminya angkat nih, yakin gua. 5123. Assalamualaikum. Halo, Arnold Skemit di sini. Istriku kok belum pulang-pulang ya? Dia sudah pulang kan di depan? Bu, bentar, Bu, ya. Saya cek list tamu dulu. Gloria Skemit. Oh iya, dia absen. ID aman. Eh, bentar. ID-nya aman enggak? Gloria SCHMICHT. SCHMICHT. Ya, benar. ID aman, appearance aman, entry request ada, di list ada. Oh, jadi semuanya aman ya, Mas? Boleh bukain pintu? Bukain ya, guys, ya. Bukain ya, teman-teman, ya. What the fuck is this? Eh, ini apaan, guys? Ini apa, kocak? Guys, ini apaan, guys? Mukanya kena tripophobia. Gak ada. Saya tanya lagi nih. Gak boleh gitu deh kalian, ya.
Sepatnya, semoga puasa lancar. Selamat malam. Selamat malam juga Lili. Lili cewek kah guys? Ketikannya cantik kali Lili. Kamu cantik banget kayak Lili ketikannya. Guys, ini siapa guys? Bang, ini aman, kasih masuk. Kasih masuk Pak, lu kocak dia aja enggak ada ID. Mana ada enggak mukanya di sini, enggak ada tai. Guys, gimana guys? Coba ngomong sampai dia marah, Bang. Enggak ada kocak. Bang Arek ada update. Iya kagil, aku belum. Iya ntar top up deh. Guys, gimana guys? Teleponnya kali ya? Udah jelas malu aneh aja kalau tiba-tiba ada di sini dah. Aman Pak. Loh. Oh, siapa ya?